tim Endas dan tim Go Green. Bantung. Semangat ya, Bang. Batu gunting kertas. Buka mystery challenge buat yang kalah. Jadi buat yang kalah kayak bakal dapat mystery challenge gitu. Challenge. Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi di channel Selika. Dan kali ini kita kembali dengan tim Endas dan tim Go Green. Tapi emang kita berdua aja. Kan tim kita. Kan tim. Mana tim kita? Begitu kita. Aduh gimana sih? Kan gue siap banget. Iya. Kalau Go Green pupitanya di itu tanah jadi pupuk. Tolong bang, pasangan kita nih. A few moments later. Oke, akhirnya sudah muncul juga. Yay. Dari tanah. Dari tanah tadi kan baru. Oh, tumbuh. Tuh, ada tumbuh. Nah, jadi kita akan challenge ramen ekstra pedas plus mana ini enaknya? Bakso Hot Canceler. Wow. Buat kalian pencinta ramen dan penyuka pedas, wajib banget tonton video ini sampai habis. Karena ada bonus ramen hack yang bikinnya tuh simple banget, cuma 4 bahan dan gak ribet sama sekali. Aku juga tahu tuh hacknya karena pernah masak sama Kak C, walaupun pedes tapi aku ketagihan banget sih. Mantap. Iya kan? Iya parah. Nah yaudah kita masak aja, tapi biar seru antar couple kayak harus sweet diwakilkan oleh abang-abang kita. Nah yang kalah ntar yang masak, oke? Okay? Silakan, 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 silakan. Batu gunting kertas. Oke, okay, berapa kali? Tiga kali ya. Oke. Okay. Batu gunting kertas. Batu gunting kertas. Dia hebat sweetie ternyata. Padahal aku tuh kalau suka kalah mulu loh. Ya ampun. Ya udah lah ya. Yaudah, okay. Ya udah oke. Lebih enak pasti kalau kita yang masak. Oh iya enggak apa-apa. Ya, kali ini kita kalah dulu. Nanti kita biar nanti challenge-nya menang. Iya kan? Oke. Okay. Yeah, let's go. Okay. Kita kasih yang lebih pedes kali ya. Boleh. Ya, kalau nah, bahan-bahannya Bang cuma 4 aja nih. Bakso Hot Canceler. Instan pedas, mayones dan nori. Nah kita buka dulu nih kemasan canceler bakso hotnya. Nah ini diuleknya 2 bungkus dulu karena kan kita porsi mie-nya 2-2 ya gitu. Jadi totalnya ntar bakal diulek 4 bungkus ya bang. Nah terus hancurin baksonya dengan cara dipenyet. Nah ini dipenyet dulu. Bisa nggak ngulek? Ini pasti pertama kalinya kamu ngulek ya? Enak aja. Enggak. Aku suka ngulek-ngulek dulu. Ngulek-ngulek. Ini ngulek bawang merah, bawang putih buat masak itu loh. Wow. Sampai halus ya bang. Oke. Terus gimana sayang? Udah masukin aja ke sini. Terus kita ulek lagi yang satunya. Terus ini. Ya terus ini. Terus kita ulek. Coba lihat tuh lagi pada ngapain tuh couple satunya. Nah setelah masukin bakso hot yang udah dihancurin kayak gini, kita masukin bumbu ramennya. Wah bumbunya banyak nih. Iya karena kan dua sekaligus kan. Nah terus bang tambahin lagi 1 sendok makan mayones. Jadi seporsinya tuh 1/2 sendok makan mayones. Jadi kalau kalian mau bikin seporsi 1/2 sendok ya. Pokoknya semua takaran yang di sini kalian kalau mau cobain satu porsi tinggal dibagi 2 aja. Karena ini untuk 2 porsi ya masing-masing. Jadi
kita tuangnya 1 sendok makan mayones. Nah, habis itu tambahin air panas, terus aduk rata. Kayak diaduk biar kayak semuanya tuh menjadi satu gitu, biar kental gitu. Wow. Nah, itu udah mau kelar, kita rebus mie-nya. Sebenarnya bisa dari tadi ngerebus mie-nya. Ya bebas lah ya, yang penting mie-nya mateng. Kita tuang semuanya 4 porsi. Wow. Mie ramen instan pedas. Nah, terus udah, sebenarnya simpel banget, ini tinggal dimasukin mie yang udah direbus ke sini. Bah, enak banget kayaknya nih. Udah, tuang kuahnya. Nah, terus diaduk. Nah, udah tinggal kasih toppingnya aja, Kendler Singles bakso hot. Biar lebih mantep, kasih toppingnya yang banyak ya. Berapa sayang? Boleh 3, 4, 5, 6, pokoknya bebas, pokoknya yang banyak ya. Untung rapi kayak aku nih. Oh, justru ini lebih gampang makannya. Tambah satu lagi nih bang, biar mantep. Boleh. Kan kita lagi lapar kan, pas banget kan. Bener, bener. Nah, terus ini tinggal dikasih nori aja nih bang. Empok. Bebas, pokoknya biar cakep. Gak ditanggepin lagi gue. Empok. Nih. Gimana sih? Dia mau. Fabio maunya bakso Kendler hot. Mau mau. Nanti ya, pas udah agak gedean Fabio belajar makan. Fabio aja tim go green itu. Jadi kita kembalikan dengan timnya. Nah, jadi deh ramen ekstra pedas plus bakso hot Kendler. Menggugah selera banget nih kelihatannya. Nih, untung kita yang masak iya ya. Iya loh, untung kita yang masak. Iya. Kalau yang masak tim Go Green, aduh. Pesimis iya. Aku bisa sebagus ini. Sebagus ini bagus banget. Keren banget. Keren banget, kayak di restoran. Yaudah, kita langsung aja. Makan. Wah gila, ini kelihatannya enak banget. Bikin ngiler, pengen cobain dulu deh. Iya, emang kita yang masak apalagi. Oh yaudah, kita icip dulu kali ya. Ya, suap dulu. Bareng sama baksonya kali ya. Iya dong, harus sama baksonya. First bite. Gila sih, pedas creamy dari kuahnya enak banget karena dia ada campuran bakso yang diulek itu. Dia enak banget. Iya, jadi kayak creamy banget ya. Terus bakso hot Kendler-nya tuh dagingnya berasa banget, Bang. Jadi kayak makin mantep. Bener. Gitu. Enak banget. Untung kita udah, masak sayang. Stop. Oke. Okay. Biar adil ya. Iya. Yeah. Kalau menurut kalian gimana? Tapi ini emang bakso hotnya sama ramennya tuh emang match banget sih. Enak banget. Enak banget. Kombinasinya ya enak banget ya. Ini salah satu hex ramen next level yang enak banget. Iya kan? Parah. Nanti bakal coba-coba terus kan, bikin-bikin iya. Terus. Harus di remake ini. Iya, benar. Nah, guys, kita mulai aja challenge-nya. Nah, challenge kali ini kita buka mystery challenge buat yang kalah. Jadi buat yang kalah kayak bakal dapat mystery challenge gitu. Challenge. Harus dilakuin tuh. Harus dilakuin. Jadi kayak jadi kan ada kertas, coba warna kertasnya. Nih kertasnya, terus ambil secara acak kalau yang kalah. Jadi kalian siap-siap nanti ya. Oh, bisa baca kan? Bisa baca walaupun ngilip. Bisa. So, tenang. Udah siap nih? Orang kita menang. Kita mulai. Cepet-cepetan ya, pokoknya yang abis duluan tuh yang menang. 3, 2, 1, go. Minum dulu lagi. Enak banget. Sambil itu kalau makan cepat pakai minumnya.
Biar kamu masih bisa, Rem. Ayo deh. Aduh. Oh no. Lanjutin guys, beneran enak banget berarti. Enak banget. Enak banget. Sayang, aku bangga pada muka. Oh. Aku keluar krem dulu boleh ya? Enak banget, parah. Tapi enak banget kan? Enak banget. Asli enak banget. Beres. Sumpah enak banget. Ini aku ngebayangin kalau aku makannya tuh dinikmati gitu, pelan-pelan lagi hujan-hujan gitu. Kayak yang lagi kayak tadi. Aduh. Nah, yang penting kita menang, sayang. Yeay. Terus mana-mana itu mystery challenge-nya? Kenapa, dia bisin juga loh, guys. Gila. Mantap. Beda sepersekian detik doang. Oke. Iya, tapi dia bisin juga, berarti suka banget ya? Bener-bener kayak ramen-ramen mahal, enak-enak masakan kita soalnya. Ada berarti next kalau kita lapar sini aja. Iya, Bang. Ya, ya. Minta masakin. Iya, enggak apa-apa. Jangan sweet tapi ya. Ya udah, nih guys, ada mystery challenge. Kita acak, kalian ambil salah satu. Kamu aja. Kan tadi udah yang cowok, sekarang yang cewek nih yang ambil. Tadi sweetnya udah Nova kan. Buka. Yuk. Ayo buka bareng. Ayo, buka bareng. Gua kepo. Yang kalah joget Ino. Gak apa-apa. Joget Ino. Yaudah ayo, guys. Joget Ino. Gak tau joget Ino gimana sih ini? Ngebor. Ngebor? Begini. Gini, kan gue udah ngajarin lo waktu lo kecil banget. Waktu gue ingatnya gini-gini. Enggak, lo ngebor begitu-begitu. Waktu lo ngebor, pokoknya ngebor. Lo sekitar 3 tahun. Lo gak bisa. Kita nonton nih. Kalau kalian suka video challenge, couple challenge kayak gini, tim Indas dan tim Go Green, kalian komen di bawah kira-kira apa lagi yang harus kita challenge-in lagi. Dan aku rekomendasiin kalian banget buat cobain extra men, extra pedas plus bakso hot cancelernya. Wah, ini kayak wajib banget di remake kalian. Iya, kalian harus remake, ini enak banget. The best. Ya, kalian pasti bisa karena cuma 4 bahan aja, simple banget bikinnya. Sumpah ini emang wajib cobain sih, karena dari sekian banyak topping, emang bakso hot cancel ini yang paling enak buat jadi temen mie. Iya, bener banget. So okay deh guys, thank you so much for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Dan bye! Jangan lupa tonton persiapan dari video. Oh, jangan lupa nonton konten di Aurel juga. Kita ada banget. Betul banget. Betul. Kalian penasaran gak challenge lainnya? Iya. Penasaran banget. Yang kalah cara pakai lipstick. Yang kalah dipikirin. Yang kalah pijetin yang menang.